Pertanian bagi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu sektor primer. Kontribusinya cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa subsektor pertanian di Kabupaten Karanganyar, yakni tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Maka sistem irigasi menjadi penting bagi penghidupan warga Karanganyar. Selain petani, penduduk Karanganyar juga berusaha sebagai pedagang dan buruh industri. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, membangun bendungan Gondang. Pembangunan ini juga dalam rangka mewujudkan program Nawacita bidang infrastruktur sumber daya air. Latar belakang yang melatar belakangi pembangunan bendungan Gondang ini bahwa dari neraca air ada sekitar 18 miliar meter kubik air yang merupakan curah hujan yang anugerah Tuhan dan baru bisa nampung di wilayah PWS Bengawan Solo itu 740 juta. Artinya masih berlimpah air, sedangkan kita membutuhkan dengan 15 juta ya, penduduk yang berada di wilayah kerja kami itu kurang lebih sekitar 1-2 miliar terlebih. Artinya bahwa masih sangat banyak sekali kebutuhan. Nah, kita lihat bahwa sering terjadi kegagalan panen pada saat-saat fluktuasi hujan yang berubah dalam kondisi kemarau dan musim hujan yang berubah secara drastis. Nah, demikian maka salah satu bendungan Gondang ini untuk mengatasi hal tersebut, meningkatkan intensitas tanam dari 178% menjadi 270%. Artinya dari hampir mendekati 2 kali tanam dalam setahun menjadi 2,5 tanam sekali. Dan itu berarti ada peningkatan produksi pangan, juga menunjang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, termasuk juga untuk ketahanan energi. Ada listrik yang 325 kW, kemudian untuk irigasi dan sebagainya. Bendungan Gondang di Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu dari pembangunan 65 bendungan yang bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air, sehingga suplai air untuk irigasi ke sawah dapat terjaga. Selain itu, bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, dan pengendali banjir. Juga pariwisata yang akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Bendungan dibangun pada 2014 dan selesai pada pertengahan 2019, menelan anggaran sebesar Rp657 miliar rupiah dan dikerjakan kontraktor PT Waskita Karya Persero TBK. Bendungan Gondang telah selesai dan nanti akan kita tutup saluran pengelaknya sehingga genangan air akan segera terkumpul di bendungan ini. Bendungan ini akan mengairi kurang lebih 4.680 hektar, baik sawah-sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar maupun di Kabupaten Sragen. Selain untuk mengairi sawah, juga untuk pembangkit listrik, juga untuk air baku di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan sekaligus juga nanti ke depan saya melihat ini juga sangat bagus untuk tempat wisata. Semoga ini memberikan dampak ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Proses pengisian air atau impounding bendungan Gondang mempunyai kapasitas tampung sebesar 9,15 juta meter kubik dan luas genangan 43,86 hektar berfungsi membendung air dari Sungai Garuda. Proses pengisian berjalan selama 9 bulan sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tinggi bendungan utama 71 meter, panjang puncak total 604 meter dan lebar 10,5 meter, bendungan mempunyai kapasitas tampungan efektif sebesar 7,6 juta meter kubik. Ini satu dari 49 program pembangunan bendungan baru 2015-2019. Ini di groundbreaking oleh Pak Presiden Jokowi, diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi juga. Ini cukup besar
base flow-nya sekitar 1,8 atau 2 meter kubik per detik. Jadi ini akan lebih cepat ngisinya. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga sekitar September Oktober sudah bisa. Bendungan ini juga memberi suplai air untuk daerah irigasi seluas 4.680 hektar di Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Selain sebagai irigasi, manfaat lainnya adalah menjadi sumber air baku bagi Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Masing-masing sebesar 100 liter per detik, mereduksi debit banjir sebesar 6,74% dari 639,22 meter kubik per detik, menghasilkan listrik sebesar 0,327 MW, konservasi air atau groundwater recharge, destinasi wisata, dan sebagai kawasan konservasi daerah aliran sungai atau DAS Garuda. Pada saat ini, Bendungan Gondang sedang dalam tahap pemeliharaan serta proses sertifikasi dan operasi pemeliharaan. Untuk suplai air baku ke Karanganyar dan Sragen, saat ini sedang dilakukan pekerjaan pemasangan pipa. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami. Untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer. Memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teras Kita Hotel Jakarta, Solterra Place, Taraja Wali Tower, ATH Avenue, Fasaka Denpasar,
Veraskita Hotel Makassar. Dan Veraskita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya, Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit Oriented Development. Toll Road City. Aero City. Dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi nggak cuma Bali aja, Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Lampung, provinsi yang berada di selatan Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah timur, Sumatera Selatan di sebelah utara, dan Selat Sunda di sebelah selatan. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakoheni yang merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Lampung juga terkenal dengan pariwisata pantai Taman Nasional. Yakni Taman Nasional Wai Kambas yang terletak di Lampung Timur dan wisata budaya. Untuk perekonomian masyarakat yang tinggal di pesisir Lampung, kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat yang tidak tinggal di pesisir, kebanyakan menjadi petani. Komoditi utamanya antara lain bertanam padi, berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Untuk mendorong irigasi pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung, membangun bendungan Wai Sekampung Pokon Bumi Ratu. Pembangunan bendungan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ini juga merupakan bagian dari nawacita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurut saya, pembangunan waduk bagi petani itu penting, Mas. Soalnya airnya mengalir itu sesuai tepat waktu, nggak mengandalkan air hujan. Keberadaan waduk dan irigasi saya sangat senang, Mas. Manfaatnya sangat besar sekali. Selain saya, petani-petani di sini sangat mengandalkan irigasi, Mas.
Kalau mau nanam-nanam itu kan sesuai target bulan 8, bulan 9 itu sudah ada air. Kalau ngandelin air hujan kan ya enggak bisa sesuai target, Mas. Kasihan petaninya, Mas. Petani kalau enggak jagain tanaman ya enggak punya uang. Bendungan Waisak Kampung menjadi infrastruktur strategis yang berada pada dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas tampung sebesar 68 juta meter kubik, berfungsi untuk irigasi seluas 15 ribu hektar dalam sekampung, sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 260%, terutama untuk Kabupaten Pringsewu, air baku, dan mengurangi risiko banjir. Untuk mengoptimalkan mengelola air Wais Kampung ini, karena potensinya sangat besar, terutama untuk irigasi, menaikkan indeks pertanaman menjadi 260%. Luasannya pun akan bertambah. Ini dengan Wais Kampung bisa tambah 7.500, nanti di Warga 3 bisa 15.000 mungkin. Ini semua dimaksimalkan. Ini ada sekitar 70 juta meter kubik ini kapasitasnya. Jadi masih bisa untuk perikanan, bisa untuk asal tidak ada keramba, tidak boleh ada keramba. Keramba itu merusak kualitas air. Tapi kalau itu apa perikanan tangkap masih bisa dipakai untuk wisata. Jadi saya kira nanti akhir tahun 2019 insya Allah bisa kita selesai. Bendungan Waisak Kampung memiliki tinggi 55 meter, panjang mencapai 362 meter. Volume tampungan total mencapai 68,06 juta meter kubik. Untuk luas daerah aliran sungai atau DAS di Bendungan Waisak Kampung mencapai 347 km persegi, dengan area luas genangan mencapai 700 hektar. Sedangkan untuk tipe pelimpah adalah kombinasi pelimpah ambang bebas dan pelimpah berpintu. Kontrak pembangunan bendungan Waisak Kampung ditandatangani pada November 2016. Terbagi menjadi dua paket yang dikerjakan oleh PT PP Persero dan PT Waskita Karya Persero sebagai kontraktor pelaksana. Biaya pengerjaan sebesar Rp1,84 triliun rupiah, termasuk pengawasan. Di samping semua data teknis proyek, bangunan bendungan Waisak Kampung juga memberi nilai lebih dari fungsi utamanya, yakni potensi wisata. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000 manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien, beroperasi pada dua bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting,
plastik. Painting. Tabung. Anoda. Industrial plant. Oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia. Bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas. Keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on trust. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia, WHO, menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden Episode Corona, hanya di PUPR TV. Masjid ini dirancang begitu rupa sehingga memang tidak ada satu pun kipas angin, apalagi AC. Kiri, kanan, muka, belakang terbuka sehingga sirkulasi udara itu betul-betul berputar. Dan itu nyaman sekali. Pada yang dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, khusus untuk sholat Jumat saja datang ke sini. Nah, itulah yang Masjid Raya Sumatera Barat. Tak ada kubah di bangunan Masjid Raya Jantung Kota Padang, Sumatera Barat ini. Pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan atap gonjong serta ukiran Minangkabau. Kubah digantikan dengan ornamen khas yang mirip dengan atap rumah gadang. Masjid Raya Sumatera Barat berlantai 3. Lantai pertama digunakan sebagai tempat wudu dan ruang tambahan jika pada lantai utama sudah dipenuhi jamaah. Kemudian lantai 2 adalah ruang utama dalam masjid. Digunakan sebagai tempat utama sholat berjamaah.
sedangkan lantai 3 juga bisa difungsikan sebagai ruang alternatif untuk para jamaah sholat. Bangunan masjid dirancang khusus untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo, sehingga bisa digunakan untuk lokasi evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Penataan kembali kawasan Masjid Raya Sumatera Barat dimulai pada 2017. Pekerjaan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang menjadi kebanggaan orang Minang pun sekarang menjadi landmark Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya penataan sudah dilakukan pada 2016 dengan anggaran sebesar 10,1 miliar rupiah. Pada 2017 dilanjutkan dengan tambahan 30 miliar rupiah. Penataan yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2016 dan 2017 meliputi taman, lapangan parkir, dan landscape masjid. Penataan dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan masjid sebagai tuan rumah kegiatan keagamaan berskala nasional. Proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR diharapkan tidak hanya menjadi pusat ibadah keagamaan orang Minang saja, namun bisa juga menjadi tuan rumah wisata religi bagi Sumatera Barat. Kementerian PUPR juga melakukan peningkatan kualitas prasarana dan sarana di 6 masjid yang tersebar di beberapa kabupaten atau kota Sumatera Barat. Dukungan fasilitas air bersih juga diikuti dengan penataan sanitasi pada masjid. Sumatera Barat memang salah satu wilayah barat Indonesia dengan potensi pariwisata yang menjanjikan. Letaknya terbilang strategis, dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Maka penting dilakukan penataan berbagai lokasi agar menambah daya pikat bagi para pelancong, salah satunya mempersolek bangunan dan sarana-prasarana masjid.